Saban tahun, tak kala bulan Ramadan menjengah, program Bersamamu menghidangkan sedikit kelainan dalam siarannya untuk tatapan penonton. Bersamamu penuhi impian. Apa impian mereka dan impian siapakah yang direalisasikan? Teruskan bersama kami sepanjang 4 minggu siaran Bersamamu di bulan Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang. Allah Maha Esa. Allah Maha Agung. Bermula tahun 2012, beberapa individu jemputan ilahi terdiri daripada keluarga Bersamamu telah terpilih untuk menunaikan umrah di Tanah Suci. Amat beruntunglah bagi mereka yang dapat menjejakkan kaki di dua tanah haram, iaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawarah. Tahun 2015 menjadi saksi kepada seorang jemaah anak Bersamamu yang mempunyai masalah buah pinggang dipenuhi impiannya. Semuanya dengan izin Allah SWT yang menjemput jemaah keluarga Bersamamu menjadi tetamunya. Diikuti tahun 2016, pelbagai detik suka dan duka dititip dalam menunaikan ibadah umrah yang disiarkan terutama pada insan yang pertama kali berpeluang menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Ia akan terus meninggalkan kenangan terindah yang tidak dapat dilupakan selain daripada meraih umrah yang makbul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjadi impian setiap umat Islam untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci sama ada mengerjakan ibadah haji mahupun umrah. Rezeki dikongsi bersama. Syukur Alhamdulillah, tahun ini sekali lagi program Bersamamu mendapat penajaan untuk membawa jemaah terpilih terdiri daripada keluarga Bersamamu yang terdahulu maupun yang terkini menunaikan umrah. Seorang dermawan yang tidak mahu dikenali menaja 35 jemaah terdiri daripada keluarga Bersamamu seramai 22 orang, 5 pengiring, 5 kru produksi dan 3 jemputan khas. Saksikan paparan sebahagian daripada reaksi ahli keluarga Bersamamu mendapat perkabaran yang pastinya diingati seumur hidup mereka. Tahun ini, tahun keempat, beberapa individu daripada keluarga Bersamamu mendapat seruan ilahi untuk ke Tanah Suci. Seperti tahun lepas, ahli perniagaan yang sama yang tidak mahu dikenali berbesar hati menaja 22 orang keluarga Bersamamu untuk menunaikan umrah. Segala perancangan disusun rapi oleh kru produksi setelah mendapat persetujuan penaja November lalu. Seramai 5 orang kru berserta 5 pengiring turut sama menyertai keluarga Bersamamu untuk menunaikan umrah pada tahun 2017. Jemputan istimewa mengerjakan umrah menjadi rahsia dan kejutan kepada si empunya diri yang terpilih. Kru Bersamamu ke beberapa lokasi untuk menyampaikan warta gembira ini. Mat Jamil Ramli, insan kurang upaya, berasal dari Terengganu dan kini menetap di Melaka, antara yang terpilih mengerjakan umrah 2017. Dilahirkan tanpa kedua belah tangan, Jamil tidak mahu kekurangan diri menjadi penyebab menjadi insan yang mengharapkan belas kasihan. Mak Jamil terpilih untuk mengerjakan umrah di Tanah Suci selama 12 hari dan 10 malam. Jauh pun macam mana pun, Cik In cari jugalah. Cik kata, sekali dah masuk dalam keluarga Bersamamu, sentiasa Bersamamu. Kru produksi Kekempas Johor Bahru bertemu Muhammad Hasbili Abu Bakar untuk menyampaikan berita gembira dia terpilih. Pertemuan kami di sebuah masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Hati mana yang tidak gembira tak kala impian menjadi kenyataan? InsyaAllah. Saya cuba akan usahakan macam mana. Kalau diizinkan Allah, amin. Ini peluang ni bukan sedang ni. Tatkala selesai membaca surat tawaran, dia terus memanjatkan doa dan bersujud ke hadrat ilahi agar segala urusan
dipermudahkan. Perjalanan untuk menyampaikan watikah gembira diteruskan ke bandar di Raja Klang Selangor Darul Ehsan. Assalamualaikum. Itu reaksi dia orang kat Sabah je. Ini seperti tahun lepas kan, kita ada satu jemaah yang kita bawa cacat penglihatan. Dan pada tahun ini juga kita akan bawa satu pasangan suami isteri, iaitu Puan Hasni dan juga Cik Sulaiman, mana mereka tinggal di Klang. Dan kami sekarang ni nak bawa cik ini, kita dalam perjalanan ke rumah mereka untuk memberi kejutan tentang berita gembira yang kita akan bawakan, bahawa mereka berdua berjaya untuk mengerjakan umrah. Dan kita akan tengok bagaimana reaksi Puan Hasni dan juga Cik Sulaiman. Kisah mereka dipaparkan 24 Januari lalu, berkisar kegigihan pasangan Hasni dan Sulaiman memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Aisyah anak sulungnya dan Safia anak kedua, antara pelajar cemerlang dan menuntut di Sekolah Berasrama Penuh SBP, Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor dan Sekolah Menengah Sains Banting. Assalamualaikum Hasni. Assalamualaikum. Ha, Kak Lin datang dari jauh ni. Sabah. Jauh Sabah dengan wartawan saya. Teh Syuhaida. Hasni Ibrahim, 40 tahun, ibu kepada 3 puteri. Dia disahkan menghidap penyakit kencing manis di usia muda, menyebabkan penglihatannya terjejas dan turut mengalami komplikasi buah pinggang yang agak kronik dan menjalani dialisis 3 kali seminggu. Demi kelangsungan hidup, suaminya Sulaiman Saroji berkebun dan memelihara itik. Boleh kita sampaikan hajat ni? Ini besar hajat ni. Untuk makluman, dengan ini anda Hasni Ibrahim terpilih untuk mengerjakan umrah di Tanah Suci selama 12 hari 10 malam. Cadangan pemergian pada 5 Februari 2017 hingga 16 Februari 2017. So, maksudnya berpisah dengan anak selama 2 minggu lah. Anak si kecil tu. Apa yang dia buat? Mana tahu nanti nampak terus tak bahagia kat sana, subhanallah. Itu semua kuasa Allah. Itu semua kerja dia. Tak ada apa yang mustahil. Inilah dia reaksi Kak Hasni dan juga Abang Sulaiman apabila menerima berita gembira ini. Tak tergambar di wajah mereka, dan juga Abang Sulaiman kita sampaikan terkaku di sini sampai tak percaya ini adalah rezeki yang akan mereka bawa ke Tanah Suci nanti. Betul tak, Abang? Perjalanan hidup setiap hambanya disusun dengan indah dan rapi. Setiap episod kehidupan mempunyai ujian, cabaran dan hikmah tersendiri. Tak kala telah ditakdirkan mendapat jemputan daripada Allah SWT tanpa mengira umur mahupun tahap kesihatan, pastinya rezeki untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci menjadi milik hambanya yang dijemput. Sama-sama kita dekati hati nurani jemaah yang terpilih. Jemaah jemputan ilahi bukan sahaja yang bermastautin di semenanjung Malaysia. Berita gembira turut disampaikan sehingga ke negeri Sabah di bawah bayu. Bagi penaja yang tidak mahu dikenali, harapannya jemaah yang terpilih hanya fokus dalam menunaikan ibadah umrah dengan tenang ketika menjadi tetamu Allah di bumi Mekah dan Madinah. Turut terpilih mengerjakan umrah pada tahun ini, Mat Roslan, 51 tahun, nelayan dari Pulau Gaya, Sabah. Kisahnya pernah disiarkan dalam Bersamamu 3 tahun lalu. Dia gigih menyara 9 cahaya mata yang agak cemerlang dalam pendidikan, dan seorang daripada anaknya adalah anak istimewa. Untuk makluman, dengan ini anda Mat Roslan terpilih untuk mengerjakan umrah. Tidak menyangka dia terpilih. Mat Roslan bersyukur kehadrat ilahi. Doa yang dipohon saban hari dimakbulkan Yang Maha Esa. Sukar untuk dilafazkan dengan kata-kata betapa terujanya Mat Roslan untuk melangkah masuk ke Masjidil Haram dan menyaksikan dengan sendiri Baitullah di depan matanya. Digelar si kaki besi oleh masyarakat setempat, Jailani Husin dari Kota Kinabalu, Sabah, seorang okeyung tabah dan gigih berusaha. Walaupun fizikalnya kurang sempurna, Jailani gigih membelah ombak di laut mencari nafkah buat isteri dan anak-anak. Bertitik tolak atas kegigihan ini,
Jailani dipilih pihak produksi Bersamamu untuk mengerjakan umrah di Tanah Suci. Untuk makluman, dengan ini ada anda Jailani Binusin terpilih untuk mengerjakan umrah di Tanah Suci. Ini satu yang besarlah yang diberikan dalam hidup selama 46 tahun. Alhamdulillah kepada TV3 terutama Bersamamu juga dan program Bersamamu. Menjadi kelaziman pihak produksi untuk merapatkan silaturahim di antara keluarga Bersamamu yang terdahulu maupun yang terkini. Kami membawa Mat Ruslan dan Jalani ke Tuaran untuk bertemu Adnan Siad yang menjadi jemaah umrah Bersamamu tahun lepas. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan izin dan limpahnya kita dapat merasakan apa itu umrah. Setelah kita sampai di Tanah Suci di Mekah, jadi kita kena selalu berada dalam masjid supaya kita dapat beribadat, rasa kesyukuran sebab Bersamamu telah menyedarkan saya dan inilah bukti dia. Memenuhi permintaan dermawan yang tidak mahu dikenali agar jemaah dipermudahkan segala urusan perjalanan, pihak kami turut menguruskan urusan pasport yang julung kali dibuat Mat Ruslan. Selain menaja pakej umrah, menyediakan pasport serta suntikan vaksin, jemaah turut diberi wang saku untuk perbelanjaan tambahan ketika jemaah di sana. Kedua bakal jemaah dari negeri di bawah bayu ini tidak sabar-sabar untuk menunaikan ibadah umrah. Bagasi dan barangan kelengkapan lain juga turut diuruskan pihak produksi bagi memudahkan perjalanan umrah. Zanita Zain dari Sungai Petani Kedah antara insan yang turut terpilih untuk mengerjakan umrah 2017. Sekian lama hanya berkomunikasi di alam maya, tak kala berjumpa kru produksi terubat kerinduan Zanita. Semua baca. Dengan ini anda Zanita Zain terpilih untuk mengerjakan umrah ya apa. Alhamdulillah syukur. Terima kasih lah yang saya ada nanti. Hidup memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan ketabahan. Bukan mudah bergelar insan kurang upaya, apatah lagi jika insan itu diduga cacat anggota. Najib Ibrahim bertuah kerana terpilih mengerjakan umrah 2016. Cik In, saya kira kan tiada apa yang lebih mengembirakan seseorang itu selain daripada menerima jemputan untuk mengerjakan umrah. Dan kita sekarang ini akan pergi ke rumah Kak Norma Bali untuk memberitahu berita gembira ini. Ikatan kemesraan sentiasa dipupuk di antara kru produksi dan keluarga Bersamamu. Seringkali menjengah Norma Bali di Wang Semaju yang tiada kedua kaki dipotong kerana diabetes. Berita yang kami sampaikan sedikit berlainan. Sebenarnya nak bawa akak pergi Amerika. Amerika? Ha. Kita nak ganti, nak cuba ganti kaki baru. Okey, pergi Amerika. Nak pergi Amerika tak? Boleh. Dengan ini, anda Norma binti Wali Muhammad terpilih untuk mengerjakan umrah di Tanah Suci selama 13 hari dan 12 malam. Cadangan pemandian pada 5 Februari 2017 hingga 16 Februari 2017. Akhirnya tapi tak lengkap. Ini mungkin dekat Najib je doa kan? Tiga rasa apa ke? Tak tahu nak cakap lah. Memang rasa menyesalkan rasa ni. Saya pun doa juga lah kalau ada rezeki. Cakap budak-budak ni kalau ada rezeki adalah takkan ada kan. Nah, tak apalah. Cakap tak ada rezeki pun tak kisah. Tak apalah kan. Hmm.
Menyampaikan berita gembira kepada mereka yang terpilih ternyata bagaikan satu hadiah paling istimewa dalam kanvas kehidupan mereka. Kisah keluarga Zainal Abidin Muhammad Han dan P. Sahlong dari Manjung Perak pernah dipaparkan dalam program berbentuk amal ini pada tahun 2007. Kan terpilih mengucapkan mula, alhamdulillah di tempat suci selama 12 hari dan 10 malam. Sekarang meninggal 5 hari bulan 2017. Tak apa bang, ya? So tak bisa, tak apa? Tak apa. Mereka mempunyai 8 cahaya mata dan pernah tinggal di rumah usang dan juga menumpang di sebuah stor yang disewa di sebelah kedai makan. Kak Bisa mana boleh berpisah dengan Azairah. Okey, ini untuk Kak Bisa. Semua dalam ihram. Lelaki akan pakai ihram daripada... Kru produksi turut ke Kubang Krian, Kelantan untuk menyampaikan surat tawaran umrah ditemani Rizwan Fazri Yahya, jemaah umrah bersamamu tahun lalu. Kisah Muhammad Zulkifli Abdullah disiarkan 26 Februari 2016 berkisar kegigihannya dan anak-anak menjaga isteri Fatimah Junoh yang terlantar di pembaringannya akibat serangan angin akmar. Lalu, ini ada satu berita untuk Pakcik Zul lah. Tapi saya nak Pakcik Zul baca sendiri. Baca kuat-kuat tau. Dengan sukacitanya dimaklumkan bahawa Muhammad Zulkifli Abdullah terpilih untuk mengerjakan umrah di Tanah Suci. Jadi bagaimana perasaannya? Perasaan tak dapat dikira. Tak dapat digambarkan. Tak dapat diduga lah. Gembira je. Lama dah duduk lagi, tapi tak capai juga. Daripada apa, Cik In kan, mula-mula dapat berita ni. Sebab benda ni pun semua orang, okay, macam orang istri semua nak pergi sana kan. Tanah kita tanah suci. Jadi bila panggilan itu daripada dia, siapa yang tak nak pergi kan? Sebab benda ni semua, keinginan semua kan? Okay, sekarang ni Pak Cik Zul nak sampaikan berita gembira ni pada isteri dia. Asal tak, ya? Saya pun insyaAllah akan pergi sama. Nanti kita sama-sama. Abang lagi. Nah, boleh. Mak juga aku. Penghuni di kediaman di Kampung Bakau Tua, Pulau Pinang, Rozaidi Ramli, 47 tahun, seorang bilal di masjid berhampiran rumahnya. Pernah menghidap ketumbuhan di otak dan melakukan beberapa pembedahan menyebabkan saraf kanan anggota badannya lemah. Kini dia bangkit melawan sakitnya dan menyimpan hasrat untuk mengerjakan umrah dan berdoa dia dikurniakan kesembuhan berpanjangan. Dengan ini, anda Rozaidi Ramli terpilih untuk mengerjakan umrah di Tanah Suci selama 12 hari, 10 malam. Alhamdulillah. Sebab kalau nak impun duit yang kita, tak sampai lah sekarang. Tak dan. Amanah yang diberikan penaja umrah yang tidak mahu dikenali diteruskan ke Tampin Negeri Sembilan. Arbayah Muhammad Lasim dan anaknya Najmi Fakri terperanjat dengan kehadiran kami secara tiba-tiba. Kisah mereka pernah kami paparkan dalam Bersamamu 3 tahun lalu. Najmi mengalami masalah buah pinggang dan perlu menjalani dialisis 3 kali seminggu. Sebagai ibu, Arbayah tabah dengan ujian yang didepani. Dengan ini, Muhammad Najmi Fakri terpilih untuk mengerjakan umrah di Tanah Suci selama 12 hari dan 10 malam. Encik dah cakap, kalau ada rezeki kita... Tiada ungkapan seindah syukur dan tiada irama secantik talbiah. Labbaikallahumma labbaik. Labbaikala syarik kalakala baik. Innal hamda wa ni'mata lakawal mulk la syarikalak. Jemputan mengerjakan umrah, satu panggilan suci yang amat ditunggu-tunggu. Setiap umat Islam dan keluarga bersamamu tidak terkecuali. Semuanya berperang dengan perasaan, teruja, gembira, hiba dan ada kalanya tidak sabar-sabar menanti waktu yang ditunggu-tunggu. Jangan lupa saksikan Bersamamu Penuhi Impian Umrah 2017 di minggu hadapan untuk berkongsi perjalanan 22 jemaah Bersamamu ke Tanah Suci untuk mengerjakan umrah kali pertama dalam hidup mereka. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
Kisah keluarga bersamamu ini pernah dipaparkan pada 24 Januari 2017 lalu menceritakan nasib seorang isteri Hasni Ibrahim yang mengalami masalah kesihatan dengan dibantu suaminya Sulaiman Sarji. Kali ini mereka berdua sangat teruja kerana dipilih untuk menunaikan umrah. Pihak penaja Almas Beauty and Health Sdn Bhd telah menyampaikan sumbangan produk penjagaan kesihatan Jus Nusantara sebagai bekalan di Tanah Suci nanti. Tiba-tiba Allah panggil kami berdua untuk mengerjakan umrah. Perasaan tu terharu ada, tak sangka ada. Saya beritahu anak-anak yang sulung, saya cakap, kakak, alhamdulillah ibu terpilih untuk pergi umrah tahun ni. Banyak-banyak terima kasih Almas Beauty and Health. Saya harap orang kata Datin dapat meluaskan lagi sumbangannya pada orang-orang lain kan. Ungkapan syukur alhamdulillah terukir di bibir Hasni Ibrahim dan suami kerana dapat menyahut panggilan menjadi tetamu Allah dan berharap memperoleh keberkatan ibadah dengan sempurna. Mulai asli wassalam.